Penyakit aneh yang banyak diderita masyarakat Indonesia saat ini Nama penyakitnya GERD ANXIETY Nah penyakit ini tuh bukan penyakit mah biasa ya Tapi penyakit gangguan lambung yang disertai gangguan cemas Cairan asam lambung sering naik ke atas Bikin dada kita berdebar, sakit dan panas Sehingga menimbulkan rasa panik dan cemas bagi penderitanya Saking banyaknya sensasi good anxiety ini, penyakit ini tuh sering dibilang penyakit seribu sensasi. Nah, kalian bisa lihat ya, ini sensasi-sensasi yang dulu pernah saya alami, dan pastinya teman-teman sekarang ngalamin juga sensasi yang saya tunjukkan barusan ya. Nah, biasanya karena banyaknya sensasi tersebut, orang yang sakit good ini biasanya kalau kambuh itu panik attack luar biasa, tremor, lemes, gemeter, Kemudian, dada sesak dan biasanya rasanya tuh kayak mau metong ya, teman-teman. Jadi, kalau kita lagi kambuh itu bawaannya pengen ke UGD terus. Nah, ini ada satu sisi dimana kita tuh sebagai orang yang kena GERD NCT suka makin terpuruk ya. Dimana sensasi yang banyak ini biasanya kalau orang yang nggak ngerti itu pas ngelihat kita lagi kambuh, disangkanya bohongan atau pura-pura ya, teman-teman. Karena kita kambuhnya tuh durasinya sering ya, sering banget dan sensasinya luar biasa gitu kan orang-orang paling pas ngelihatnya ah aneh banget ya penyakitnya kayak yang diada-ada gitu padahal memang penyakitnya ada guys nah ini penyakitnya nih ya good anxiety dan sensasinya banyak banget kayak gini Oke lalu bagaimana sih cara untuk nyembuhinya? Sebenarnya cara untuk nyembuhinya kita nggak bisa hanya dengan minum obat saja teman-teman ya. Bukan hanya lambung yang harus kita perbaiki tapi juga dari pola pikir atau kecemasan apalagi yang sudah lama kalau sebentar kita sakit gerd anxiety ini mungkin bisa dengan obat tapi tetap kalau yang udah agak lama biasanya harus dengan terapi juga untuk kecemasannya gak cuma masyarakat umum kayak saya ini yang kena gerd anxiety banyak juga di antara tenaga kesehatan yang pernah ngalamin gerd anxiety ini salah satunya ini ada teman saya Wulan Jayanti seorang apoteker kemudian ada dokter Iqbal Hermanto dan Bang Romanja yang alhamdulillahnya sekarang udah pada sembuh ya dan kami tuh berempat Memformulasi sebuah produk yang insya Allah ini tuh bakal cocok banget buat kalian semua yang pada sakit lambung uh, Jadi kami meracik atau memformulasi sebuah produk yang namanya Madu Ansimag Nah ini dia produknya teman-teman Madu Ansimag ya Nah buat kalian yang mau COD di Shopee ataupun di TikTok Shop ketik aja Ansimag kayak gini ya teman-teman ya Nanti selain uh, minum madu teman-teman juga nanti bakal kami bimbing agar kecemasannya berkurang dan itu bisa bikin teman-teman lebih cepat untuk sembuh. Nah, madu ansimag ini sudah bepom dan itu alami ya, alami tanpa bahan kimia. Jadinya ini sangat aman dan insya Allah cocok di segala kondisi. Terbuat dari madu dan herbal-herbal ekstrak. Silahkan buat teman-teman yang perlu ansimag ini, kalian cari aja di Shopee atau TikTok Shop, ketik aja ansimag atau ke ansimag.com teman-teman. Terima kasih.